يا معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنشط والإمام يخطب فقد لغوت. أنشطوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنشطوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنشطوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين، اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيرهم على أمور الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi taqaddasa fi kunni dzatihi wa sifatihi wa af'alihi minal khulutil khalqi anil asbahi wan nadhair. Subhanahu wa ta'ala al-hakimil qadir. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه ولا نذير، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده البشير النذير. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد الذي جاء بأفخر الظهائر وعلى آله وأصحاب الذين أولي المناكب والمآسر صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين يوم فريق في الجنة وفريق في السعير. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين رحمكم الله، marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapat ampunan, mendapat rahmat, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita hidup sejahtera, bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Fasirul hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Salasun muhlikatun syukhun mudha'un wa hawan mutsaba'un wa ijabul mar'i bi nafsi. Tiga hal merusak kehidupan. Barang siapa tanpa terkecuali yang mengerjakan tiga hal tersebut, maka kehidupannya akan rusak, hancur. Tapi di sini kehancuran secara maknawi, bukan hancur secara fisik.
Jadi hal tiga ini harus kita jauhi. Apa yang pertama? Suhun wupo'un, rasa eman yang dituruti. Mau berinfak eman, mau bersedekah eman, bahkan mau akan dinikmati eman, selalu ingin menumpuk-numpuk harta. Jadi merasa eman ini nanti timbulnya jaan, menjadi orang yang bakhil, menjadi orang yang bakhil. Padahal orang yang bodoh tapi dia dermawan, ini lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang ahli ibadah yang bakhil. Orang ahli ibadah khusyuk tekun ibadahnya tapi berasa eman untuk mengeluarkan hartanya, ini lebih dicintai oleh Allah. Allah lebih menyintai kepada orang-orang yang jahil ibadahnya dah seberapa, tapi orang tersebut menjadi orang yang dermawan as-sakhi. Bahkan Salman Al-Farisi menceritakan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata as-sakhi qalatil ardu wal hafata, ya rab tajawaz an abdik bisahai fid dunya." Baiza matal bakhil qolatillahu mahjub hadzal abda alil jannati kama hajaba ibadaka amma fi yadihi minad dunya. Manakala seorang yang bermawan meninggal dunia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi dan malaikat-malaikat yang menjaga aras memohon kepada Allah. Apa permohonan bumi tersebut? Ya Rob, tajawas an abdi kebisahoi, berilah ampun semua dosanya ya Rob, wahai Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa orang yang dermawan yang kau panggil ini ya Allah. Berapa dosanya orang tersebut? Jadi orang yang loman, orang yang dermawan didoakan oleh bumi untuk dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya bumi, bahkan malaikatul hafadzah, malaikat yang menanggung aras, ini ikut mendoakan kepada orang-orang yang dermawan. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, "Wa idza matal bakhil," manakala kalau ada orang yang bakhil meninggal, ya Allah, uhjub hadzal abda aril jannah, jauhilah hamba-hamba ini dari surga ya Allah, sebagaimana menjauhi hamba-hambamu apa yang ada di tangannya termasuk harta kekayaan. Dia tidak bersedekah, dia tidak mau dermawan, dia tidak mau berinfak dan sebagainya. Jauhilah dari surga ya Allah, halangilah orang yang bakhil ini untuk masuk surga. Lebih-lebih pada hari ini masyarakat hadirin yaumul asyura, dalam satu keterangan barat, siapa bersedekah di bulan di hari asyura dicatat oleh Allah seperti orang yang bersedekah satu tahun yang tidak henti-hentinya. Bahkan dalam yaumul asyura ini disunahkan untuk memperluas belanja pada keluarganya. Barang siapa yang memperluas belanja pada keluarganya pada yaumul asyura, maka Allah taala dalam satu tahun akan diluaskan, akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, kama fil hadis.
Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Suatu ketika Nabi Yahya bin Zakaria bertanya kepada iblis, "Ahbirni bi habbin nasi ilaik wa rghabin nasi ilaik." Wahai iblis, saya minta kabar, berilah tahu siapa manusia yang paling kau cintai dan siapa manusia yang paling kau benci. Apa kata iblis? Ahabbun nasi ilayya al-mu'minul bakhil. Saya paling cinta, Nabi Yahya, ada orang iman kepada Allah tapi bakhil. Orang dioyok, dioprak-oprak untuk bersedekah. Ayo ini santun anak yatim demi kegiatan agama, demi mau memberinya. Inilah orang iman yang saya senangi, kata iblis. Tapi yang orang manusia yang paling saya benci adalah orang fasik. Tapi longman, fasik tapi dermawan. Atakhawwafu annallaha yattalu ala sahaih wa yaqbalu. Saya khawatir orang fasik ini waktu longman Allah memandangnya, kemudian Allah menerimanya, maka orang yang fasik segala dosanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Summa wallahu yaqul laula anta Yahya mahbuk. Wahai Yahya, wahai Nabi Yahya, seandainya bukan panjenengan yang tanya, tidak akan saya beritahu siapa yang aku cintai dan siapa yang aku benci. Sukhun mutaun, iman yang dituruti itulah merusak kehidupan kita. Kemudian yang kedua, wahawan mutaba'un, hawa nafsu yang diikuti, keinginan nafsu yang diikuti. Ingin mengerjakan dosa, dikerjakan dosa, ingin bakhil, dituruti bakhil, dan sebagainya, dan sebagainya. Bahkan Hasan Asy-Syadzili pernah ditanya, Maladistafatta min ta'ati wa maladistafatta min maksyati. Wahai Abu Hasan Asy-Syadzili, apa yang kau peroleh karena kau taat kepadaku, dan apa yang kau petik manakala kau bermaksiat kepadaku? Ini pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa Abu Hasan Asy-Syadzili? Fakultu istafattu min ta'at al-ilma zaid wan nurun nafid wal mahabbah. Kalau saya taat pada panjenengan ya Rob, yang saya peroleh satu adalah saya bertambah ilmu saya, wan nurun nafid, mempunyai cahaya yang cemerlang, hati saya diberi nur yang cemerlang, ilmu saya diberi nur yang cemerlang, segala-galanya. Jadi kalau kita ingin bertambah ilmu, kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin ilmu kita mendapat nur, kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mahabbah, dan kita cinta kepadamu ya Rabb. Karena orang cinta kepada Allah, maka beribadah tidak akan jenuh. Kemudian, adapun maksiat-maksiat, karena aku mengerjakan maksiat kepadamu ya Rabb, yang saya peroleh al-ghammu wal husnu wal khauf wa adamu ridha. Satu adalah sumpah, prihatin. Dua, susah. Tiga, sifat khawatir. Dan terakhir, aku tidak ridho atas
takdir-takdirmu. Jadi kalau kita ingin jauh dari sifat prihatin, kalau kita ingin tidak susah, kalau kita ingin tidak hidup tidak dibayang-bayangi ketakutan, jauhilah maksiat. Karena mengerjakan maksiat tidak akan menambah kebahagiaan, tapi menambah kesusahan, menambah ketakutan, dan tidak ridho atas apa? Tidak ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawan mutaba'un, nafsu yang diikuti. Malah nafsu yang diikuti, ingin keinginan hawa nafsu yang diikuti ini menyebabkan umyul basiroh. Kata Imam Asyadili, umyul basiroh fi salasah. Tiga hal ini menyebabkan hati kita buta. Satu, irsalul jawareh fi ma'asillah. Anggota kita dilepas begitu saja untuk mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor dua, wa tasannu bi ta'atillah. Kita tasannu membuat-buat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Empat, wa tama'u fi khalqillah, tamak kepada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menyebabkan buta hati. Kenapa hati kita kok buta? Karena menuruti hawa nafsu. Karena keinginan hawa nafsu dituruti, anggota kita dilepas begitu saja, tidak dikendalikan untuk mengerjakan maksiat. Yang ketiga, yang merusak, wa ijabul mar'i bi nafsih. Seorang hamba heran dengan amalnya sendiri. Dia melihat badannya merasa sempurna, merasa ahli ibadah, lupa bahwa ibadah itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muncullah sifat ananiyah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sangat mohon perlindungan, ya Rabb, buanglah sifat ananiyah saya, sifat pengakuan saya. Semua ini adalah pemberian-Mu, ya Rabb. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menahan hawa nafsu. Kita tidak merasa iman karena dorongan nafsu. Dan kita jauh dari ujub. Dan kita bisa berderma ahli bersedekah, ahli taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين. بارك الله لي لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه الغفور الرحيم وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضر اتقوا الله فقد فاز المتقون وأكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن كثرة الصلاة عليك تكشف الهموم والغموم.
Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, inna Allah malaikatahu salluna ala nabih, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama barakta ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Muradullahu minal khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bi adilun Abi Bakr wa Umar sallallahu alaihi wa sallam al mutammimin al ashkiram wa nasai ashabi nabika jami'in walhamdulillah rabbil alamin. Allah fir lil muslimin muslimat wal mu'minin wal minat ala ya min hubun awad innaka qaribun mujibud da'awat qadil hajat. Allah izzal islam muslimin wa alikil kafradul muhtad wa syuyu'in. Allah maslih man fi solahi solahul islam muslimin wahlik man fi halaki solahul lil islam muslimin. Allahumma inna ala zikrik wa syukris ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal gina. Allahumma sabbit imanana wa nawwir kulubana wa tawwil a'marana wa sahhi ajsadana wa wassi' arzakana wa yassir umurana waqti hajatina. Rabbana atina fid dunya hasanah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa ashkuru 'ala ni'matihi yazidkum was'alu fadlihi yudhikkum wa la dzikrullahi azza wa jalla wa akbar.